Jadi karena sering dengar kata orang itu artinya ada banyak kata orang pinter. Dan sekarang di sekeliling Yadi ada makhluk-makhluk yang ngikutin gitu Roy, selain ayah. Ada. Apa itu? Saya lihat sesosok hewan. Berupa tanduknya seperti kerbau, tetapi badannya seperti harimau. Dia yang ngejagain atau? Dia yang jagain si Yadi sebenarnya. Tapi kalau saya lihat di sini bukannya malah penjagaan yang ada, malah hawanya mistis banget sih. Ya. Kamu sering soal gini. Nih ya, saya tegaskan sekali lagi. Kamu gara-gara kamu melakukan banyak ritual mandi kembang dan kamu ciprat-cipratin air daun kembang itu, semua makhluk halus jadinya muncul datang ke tempat kamu loh. Dan itu bener-bener jadi magnet buat kamu. Itu yang penjelasan secara logikanya. Ada makhluk macan, ada juga bentuknya hewan, ada manusia. Dan bahkan ayah kamu sekarang kecewa karena saya lihat ayah kamu tuh nggak bakal bisa seneng kalau misalnya kamu begini-begini terus. Waktu sebelum ini yang pakai penglaris dan pengasih gitu, itu orang yang beli pelanggan atau datang ke Mas Yadi, itu mereka seneng nggak? Seneng banget. Seneng? Seneng. Nggak ngerasa ada yang kecewa atau dikorbanin gitu? Nggak ada. Malah katanya sih lebih beda rasanya dari yang lainnya itu. Terus masnya maksudnya masih mau pakai itu, pengasihan itu, atau mau stop sih mas? Mau saya stop sih. Mau saya tuh, gimana tuh, Roy? Berhentiin total. Baik. Bisa bagus banget. Amin. Doanya, niatnya. Bisa stop. Dan tapi saya nggak mau kamu ngulangin lagi dan pulangnya bener-bener kau beresin. Saya ngelihat juga di rumahnya di laci kedua. Di laci kedua samping tempat tidur. Beresin segera mungkin. Dan di sini saya ngelihat ada banyak barang-barang yang terselip. Ada kayak tulisan-tulisan aneh-aneh gitu dan saya tidak bisa bilang itu apa. Tapi benda-benda mistis juga masih ada di sana. Ada nggak, Mas Yadi? Yang kalo selama ini disimpan? Kalau disimpan, ada satu di dompet saya. Boleh saya lihat? Boleh. Keluarin sekali. Saya minta dulu. Saya ngelihat benda-benda itu justru banyak banget di rumah. Kalau di rumah sih kurang tahu deh, mungkin dari orang tua juga ini masih nyimpan apa enggak, saya juga kurang paham. Ini gunanya apa, Roy? Pengasihan. Ya. Jadi pengasihan. Termasuk waktu yang para single parent, perempuan-perempuan yang pernah menjadi korbannya, ya dalam tanda kutip korbannya Mas Yadi, ini karena dia menggunakan pengasihan ini? Betul. Karena kelihatan Yadi jadi kayak sosok yang rupawan, kemudian mengayomi. Padahal sebenarnya, ya memang Yadi tuh jiwanya ada sosok baiknya sih. Tapi kamu lebih banyak sosok hawa nafsu duniawinya. Jadi perempuan-perempuan tuh pengennya ditidurin sama kamu kalau lihat kamu. Itu sih sebenarnya. Kalau saya menjelaskan secara mata batin, saya cuma berpesan jangan tidurin lagi single parent. Iya, itu akan merusak. Udah lama sih udah saya tinggal. Baik, saya minta mangkuk dan api. Jadi saya tegaskan sekarang pada hari ini juga ini sih semacam simbol saja tapi ya, tapi bukan berarti ini akan hilang seterusnya. Saya lakuin ini tanpa kamu berbuat kebaikan, itu sama aja bohong. Jadi setelah ini kamu harus buang terus berbuat yang baik yang banyak. Kamu kan berhubungan dengan pastel bolu. Kamu bisa kotak-kotakin pastel bolu ke anak-anak yang masih belum bisa makan di jalan kan? Bisa. Dan ke orang-orang yang butuh makanan, mereka lagi minta-minta di jalan, ngais-ngais sampah. Itu aku pengen banget kamu ngelakuin itu. Itu kalau ini dibuang dan dilepas semua, ada pengaruh dengan usahanya dia nggak, Roy? Tidak. Nggak ada ya? Baik, terima kasih. Dan saya butuh gunting. Yang ini boleh disimpan. saya minta bukti. Baik. Ini mau diapain Roy sebenarnya? Izin ya, Yadi. Ini apa? Buat apa, Roy? Ini dibakar. Saya ingin melunturkan ilmu-ilmu dia. Biarkan dia mati sendiri. Sama saya, jangan. Minta kantong plastik, muntahin aja, keluarin. Ini kita harus matiin apinya, harus pakai air. Langsung ngilangin ya, Roy? Keluarin ya, Di. Keluarin. Ini disiram aja, Roy. Iya. Lihat. It's okay. Pecah, ya? Roy, ini kok bisa pecah? Dia keluar makhluk halusnya dari tubuh Yadi. Jadi minum dulu yuk. Tadi guntingan rambutnya Mas Yadi ditaruh di mangkok ini, terus dibakar, terus begitu saya mau coba matiin apinya karena Roy minta saya untuk matiin apinya, dikasih air dan tiba-tiba dia pecah. Ini sebuah pertanda kalau udah hancur. Selesai. Iya, selesai. Ini maksudnya udah? Iya. Udah selesai. Iya. Dan kamu udah nggak ada lagi perjanjian dengan makhluk gaib lagi ya, Yadi. Kamu udah selesai. Sebenarnya kan Yadi nggak tahu apa-apa, tapi main-main coba-coba terjerumus. Akhirnya jadi kayak gini. Saya yakin Yadi udah nggak apa-apa habis gini. Boleh dipakai lagi maskernya kalau misalnya emang mau ditutup lagi mukanya, Mas Yadi. Bro, jadi emang awalnya waktu dia mau minta ritual-ritual dan melakukan ini, dia nggak nyadar apa konsekuensinya gitu. Iya, nggak nyadar konsekuensinya. Dia jalanin aja. Dia gitu. Jalani aja. Jadinya itu sebenarnya nggak ada logika. Jadi saya tidak, ini logikanya tidak nyampe deh. Orang-orang pasti tidak akan. Saya juga sampai hari ini dan saya detik ini saya ngelihat mangkuknya pecah. Saya melihat, wow, gitu. Terlihat seperti kekuatan yang besar keluar dari badan Yadi dan sampai Yadinya muntah gitu loh, ya kan? Jadi Yadi ngerasa sekarang udah lega belum? Lebih ringan ya, Mas? Iya, ringan. Saya ngelihat kenapa ya? Tiba-tiba saya ngelihat ada bau hewan yang mati ya. Semoga dengan pecahnya ini, pecah semuanya perjanjian kamu ya. Jadi dari niat udah mau mudahin, terus mulai bantu tadi. Niatnya dia tuh besar banget sampai pecah tuh mangkoknya. Jadi udah ini selesai, jadi putus sampai di sini. Putus jadi sampai di sini. Insya Allah nggak ada efek-efek lagi. Insya Allah nggak ada efek-efek lagi. Tapi ada satu hal yang tadi saya pesenin, bolu-bolu dan pastel semuanya kamu bagi-bagiin ke jalanan. Mas Yadi, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan apa yang diniatkan bisa dimudahkan, termasuk untuk usahanya bisa lebih lancar, walaupun tidak dibantu dengan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Terima kasih Mas Yadi, Anda boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Aduh, ternyata gimana? Lihat itu hari ini. Melihat itu tadi, Roy? Iya. Ya karena aku tuh tadi kan yang pertama kan aku dengar sendiri kan. Sebenarnya memang dia pengen niat untuk udah gitu. Kayak mungkin udah capek juga Roy. Dan dia takut kan tadi ada yang bilang ada mungkin tumbal setelahnya. Atau gimana terus Roy tadi bilang ada bapaknya yang enggak ini. Mungkin dari situ aku udah karena ketekatan dia sendiri jadi gampang. Iya benar. Saya lihat ke depannya juga Yadi udah nggak mau main-main gitu lagi sih. Iya bagus loh ya Roy. Berarti kadang-kadang kita nggak nyadar apa yang... apa ya konsekuensinya kalau kita ngelakuin kayak gitu-gitu ya. Ritual ini ritual itu padahal dampaknya justru bisa mengganggu leluhur yang akhirnya malah kecewa dengan apa yang kita lakuin. Betul sekali Bayu, betul sekali, 100% akurat. Dan dia tuh Yadi bener-bener nggak tahu sama sekali apa yang dia lakuin sampai sekarang. Tapi dia udah pecah mangkoknya, artinya udah terputus juga penderitaannya. Oke, saya ngeliat hari ini ya Neta, entah kenapa ya kamu juga punya dari perasaan saya bilang kamu punya indera keenam loh Neta, yang sangat peka sekali. Dan saya kagum dengan sosok Neta karena tak kenapa saya ngelihat ada perempuan berbaju hijau mendampingi kamu selalu di belakang dan disiram ombak. Emang bener Net? Sebenarnya kalau itu kan beberapa orang yang bicara. Aku pernah, itu namanya cenayang ya Roy, pernah memang bertemu secara langsung. Dan memang ngobrol gitu ya, memang ibu, aku manggilnya memang ibu. Dan ya apapun yang, kayak ya memang dilindungi, dijaga. Ya aku sebenarnya ada bersyukurnya ya, kan nggak semua orang gitu. Aku tuh pernah punya pengalaman ya, aku lagi waktu itu belum tahu Roy, belum tahu sama sekali tentang aku kedekatan dengan ibu gitu, memang ada hubungan ke sana. Waktu itu aku lagi bete gitu, bad mood, lagi di Bali. Lagi aku bikin satu lingkaran di pantai gitu, sendiri malam-malam. Terus aku katanya orang kan kalau bikin lingkaran terus kita make wish, kita bisa terkabul gitu. Nah aku di lingkaran itu aku cuma ngomong, aku mau ngebagiin orang tua aku gimana pun caranya, cita-cita aku ini itu segala macam. Terus tiba-tiba ada yang SMS, Neta, ya ada hubungannya orang ini. Tiba-tiba SMS, Neta make wish ya di pantai ya. Itu semua yang dibicarakan Neta, itu semua baik. Jadi lakukan hal yang baik. Insya Allah ibu ratu bantu doa gitu. Maksudnya mendoakan. Ya subhanallah ya, alhamdulillah itu. Terus setelah itu kayak memang ada gitu yang ngasih tahu yang pada ini benar nggak sih Roy mungkin? Iya, saya juga punya kedekatan khusus dengan Ibu Ratu dan nggak semua orang kan bisa dekat dengan Ibu Ratu. Sosok-sosok tertentu yang akan didekati oleh Ibu Ratu dan saya lihat ternyata memang orangnya juga penyayang dan didekati oleh sosok yang baik juga, seorang Ibu Ratu yang baik seperti itu sih. Dan sosok hijau itu melindungi auranya, jadi auranya warna hijau seperti itu. Aku kayak rasa aku tuh mengagumi semua sosok ibu, mau ibuku apalagi gitu. Jadi semua sosok ibu itu aku tuh kayak sayang gitu Roy. Mau siapapun ibu, teman aku juga segala. Nah aku dikenalkan dengan sosok ibu Ratu. Entah kenapa kayak meskipun nggak setiap hari kita ketemu gini ya Roy ya. Tapi rasa kedekatan itu memang ada gitu, selalu. Suka komunikasi tapi dalam batin? Ya karena kalau memang ini ya bicara sendiri aja dalam hatiku. Dan aku kayak ngerasa ada kayak sesuatu yang memang ibu bisikin, kasih. Iya. Okay. Ya gitu. Ya, baik. Terima kasih loh Neta, udah sharing. Udah berbagi cerita buat kita di sini. Sama-sama, dengan senang hati juga. Baik, ya. Keuntungan yang didapatkan secara instan akan menimbulkan kerugian yang sangat mengecewakan. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang menyesatkan, karena uang jin dimakan oleh setan. Setelah ini akan ada cerita mengenai makhluk-makhluk yang ada di gedung ini. Nah saat ini Vicky Nitenegoro dan Sarah Hujayanto sudah berada di sana untuk melihat dan membuktikan eksistensi makhluk gaib ini.